Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropak. Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tips bagaimana caranya membuahkan pohon mangga atau memaksa pohon mangga agar berbuah sesuai dengan keinginan kita. Jadi kapan saja kita ingin pohon mangga kita bisa berbuah, sobat. Nah, dengan cara ini akan sangat bermanfaat sekali, baik itu bagi sobat yang skala hobi, yang skala rumahan, tanam mangga di pot dengan ukuran yang masih pendek pun bisa berbuah. Dan juga bagi sobat yang menanam mangga secara komersil, tentunya jika bisa membuahkan di luar musim, di saat tidak ada buah mangga, tapi kita punya stok buahnya, tentunya ini akan mengangkat harga sobat. Harganya bisa lebih mahal. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada hal yang sangat penting yang harus kita pahami dengan pohon mangga sobat. Jadi, pohon mangga ini bunganya atau bakal buahnya itu muncul pada ujungnya sobat, ujung cabang ya, bukan di percabangan bawah. Bukan menggantung pada batang, bukan pada batang utama, tetapi ada di ujung. Nah, seperti inilah, sobat. Bagian ujung-ujung seperti ini ya. Ujung dari cabang disinilah letak buah mangga nantinya. Nah, keluarnya bunga mangga itu tanpa bersamaan dengan daun. Jadi, hanya keluar murni bunga saja tanpa diikuti dengan daun. Sementara pada tanaman alpukat, bunganya itu muncul bersamaan dengan munculnya daun baru. Berbeda lagi dengan durian ataupun jambu air, itu munculnya bunga. Ada pada percabangannya, sobat. Muncul menggantung di cabang-cabangnya atau di bekas ketiak daunnya. Ini harus kita pahami, karena ini akan mempengaruhi cara kita merawat setiap tanaman. Nah, apa saja yang harus kita siapkan untuk membungakan atau memaksa pohon mangga ini berbuah? Yang pertama, sobat harus cukupi pupuknya. Jadi, pupuk yang ada di dalam tanah itu harus tercukupi. Apa saja unsur yang dibutuhkan dalam pembungaan? Itu ada dua, sobat. Jadi yang kita kenal selama ini pupuk majemuk itu ada tiga jenis. Yang pertama N atau urea, nitrogen ya. Kemudian yang kedua adalah fosfor atau disingkat P. Yang ketiga adalah K atau kalium. Nah untuk unsur pembungaan itu yang dibutuhkan utamanya adalah fosfor dan kalium. Jadi P dan K. Jika sobat menggunakan pupuk anorganik, coba cari saja pupuk yang mengandung unsur P lebih tinggi atau K lebih tinggi. P ini, fosfor ini fungsinya untuk membantu merangsang pembungaan. Sementara kalau K, itu untuk menguatkan bakal bunga, bakal buah supaya tidak mudah rontok. Sementara kalau N nitrogen ini untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan daun dan tunas. Jadi boleh menggunakan campuran unsur N tapi dengan kadar yang lebih rendah. Jika sobat menggunakan pupuk organik, maka kami sarankan gunakan saja kompos buah-buahan. Baik itu dari kulit mangga, kulit pisang, kulit nanas ya, kulit nangka dan segala macam buah-buahan busuk, sobat bisa peram, kemudian kita ambil airnya. Airnya itu disiramkan pada tanaman, itu sudah mencukupi sobat. Jika sobat menggunakan pupuk kandang, carilah pupuk kandang dari hewan pemakan buah-buahan atau pemakan biji-bijian. Seperti misalkan kotoran ayam itu sangat bagus untuk mempersiapkan pembungaan atau pembuahan. Namun untuk saya pribadi, saya lebih condong menggunakan pupuk organik dibandingkan dengan pupuk anorganik. Selain harganya lebih murah, juga efek resikonya tidak ada sobat karena ini betul-betul alami. Nah, apakah bisa kita melakukan pemaksaan berbuah sementara pupuk tidak disiapkan? Bisa saja jika kondisi tanah sobat masih subur, kandungan P dan K-nya masih mencukupi. Makanya kadang-kadang ada komentar bahwasanya pohon saya tidak saya pupuk tapi berbuah lebat. Iya betul, karena di situ tanahnya subur, unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman masih tercukupi. Namun jika pupuknya kurang, walaupun keluar bunga bisa saja nanti bunganya rontok atau sudah jadi pentil buah, tapi pentil buahnya rontok karena kekurangan unsur kalium tadi. Berapa dosisnya? Untuk pohon yang ukuran satu lengan, ya batang utamanya sebesar satu lengan, kita bisa gunakan pupuk organik itu sebanyak 10 kg saja sudah cukup. Kalau pupuk anorganik, cukup menggunakan setengah kilogram saja. Dihambur merata di bawah tajuk di sekitar perakaran. Kemudian yang kedua, kita harus menghentikan pertumbuhan vegetatifnya. Bagaimana penghentian pertumbuhan vegetatif ini? yakni dengan memangkas bagian cabang atau bagian batang utama yang arahnya itu lurus ke atas sobat. Karena batang-batang ataupun cabang yang arahnya ke atas, ini dominansi apikalnya tinggi sobat. Artinya batang-batang ini, cabang-cabang yang mengarah ke atas ini, dia hanya fokus kepada pertumbuhan vegetatif, bukan untuk generatifnya. Jadi ini harus kita hentikan dengan cara apa? Bisa dengan melakukan pemotongan atau pemangkasan, bisa juga kita kerat sobat. Ketika kita kerat seperti ini, ini juga bisa menghentikan pertumbuhan vegetatifnya. Ketika pertumbuhan vegetatif tanaman terhenti, maka tanaman ini secara otomatis akan terpaksa memasuki fase generatif atau masa pembungaan. Nah, jika dua hal tadi sobat sudah cukupi, yakni pemupukannya sudah tercukupi, kemudian dominansi apikalnya sudah dihentikan supaya tanaman masuk fase generatif maka, sobat baru bisa melakukan langkah yang akan saya jelaskan berikut ini. Bagaimana langkahnya? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya bunga mangga itu muncul di ujung cabang tanpa disertai daun. Jadi, yang akan kita lakukan adalah: yang pertama, kita harus mengkondisikan tanaman ini muncul tunas baru, sobat. Itu kuncinya yang pertama, ya. Bagaimana tanaman supaya muncul tunas barunya? Bagaimana caranya? Ada dua langkah yang bisa kita lakukan untuk memunculkan tunas baru. Yang pertama... Dengan memangkas atau memotong bagian ujung sedikit saja, lebih bagus jika pemotongan itu tepat di atas cincin, sobat. Jadi, tanaman mangga itu mempunyai cincin batas pertumbuhan tunas, sobat. Cukup potong di atasnya, maka nanti di bagian cincin ini akan muncul banyak tunas-tunas baru. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua untuk memaksa munculnya tunas baru, yakni membuang bagian daun paling atas. Cukup dengan membuang daun bagian atas ini juga akan merangsang tanaman ini muncul tunas-tunas baru. Nah, langkah selanjutnya yang kedua, ketika pohon mangga ini sudah muncul tunas baru yang bersamaan dengan daun, maka kita lakukan pengguntingan daun-daun muda sobat. Jangan sampai terlambat. Ketika daunnya masih berwarna kemerahan atau hijau-hijau muda karena setiap tanaman mangga ini enggak sama karakter daunnya warnanya ya. Yang jelas ketika kondisi masih muda, sobat segera gunting daun-daunnya. Sisakan bagian batang tengahnya saja. Nah, di setiap ketiak daun ini ada calon-calon mata tunas, sobat. Nanti, mata tunas ini akan tumbuh muncul tunas, yang mana tunas ini adalah bunga, sobat. Bukan lagi tunas daun. Bagaimana jika gagal? Ternyata yang muncul adalah tunas yang berdaun lagi, maka sobat ulang lagi caranya, sobat. Segera buang daun mudanya. Insya Allah, pada tahapan kedua ini, maka tanaman sudah akan mengeluarkan bunga. Nah, sobat, ini adalah contoh yang sudah berhasil. Muncul bunga setelah kita lakukan perlakuan pembuangan daun-daun muda. Ini dulunya adalah tunas daun. Setelah daunnya kita buang, muncullah tunas-tunas menjadi bunga seperti ini sobat. Yang sebelah sini juga sudah muncul bunga. Alhamdulillah. Sementara yang bagian atas ini gagal sobat. Ini bukannya bunga, tapi malah muncul tunas daun lagi. Nah ketika muncul daun lagi maka daun ini harus segera kita buang lagi sobat Nah sobat ini contoh yang sudah berhasil Ini ya daun-daunnya dibuang dan akhirnya muncul tunas bunga sobat Untuk tunas yang ini berbunga yang ini gagal ini berdaun muda Tapi daun muda ini tetap saya pelihara karena pohon ini masih sangat kecil Daun tuanya hanya tiga helai saja ini Pohonnya masih sangat-sangat kecil sobat Ini masih di polybag ya Jenisnya mahatir, masih di polybag seperti ini pun juga bisa berbunga. Demikianlah, sobat, sekilas tips yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya. Jika bermanfaat, silakan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Dan saya mohon doa dan dukungannya agar saya sehat selalu dan bisa terus berbagi ilmu kepada sobat semuanya. Terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.